Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini yang akan berbagi info-info menarik dan bermanfaat bagi kita semua seputar dunia alat berat yang akan menambah wawasan kita. Di video kali ini kita akan melihat dan membahas tentang eskavator kecil atau eskavator mini yang dioperasikan dengan remote control. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Di video ini kita melihat eskavator yang dioperasikan dengan remote control itu ya teman-teman. Eskavatornya ini warna abu-abu. Untuk kita ketahui teman-teman bahwasanya untuk remote controlnya ini sama dengan handle joystick pada eskavator pada umumnya. Untuk sebelah kanannya itu dia seperti eskavator pada umumnya untuk naik turun bom yang sebelah kanannya itu ya teman-teman, dan untuk membuka tutup bucket. Untuk stick sebelah kiri juga sama teman-teman ya, untuk swing apabila stick kanannya kita kiri, swing ke kiri, dan bila ke kanan, swing ke kanan. Dan juga untuk arm ya teman-teman, jika stick sebelah kiri kita majukan ke depan, itu untuk armnya ya teman-teman. Jadi sama dengan eskavator yang kabin ya. Dan untuk eskavator ini sendiri, ini sangat berguna sekali ya teman-teman, jika kita ingin menggali atau membuat parit di sekitar rumah kita maupun di tanah lapang seperti di video ini ya. Untuk gerakannya sendiri ini mempunyai dua speed, yakni slow dan high. Jadi kita bisa mengoperasikan secara slow maupun secara cepat ya, atau dengan high. Jika sahabat semua ingin belajar ataupun ingin membeli eskavator ini silahkan, karena ini ada dijual di market-market alat berat yang bisa sahabat semua cari. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang eskavator mini yang dioperasikan menggunakan remote control. Semoga video ini bermanfaat, dan jika sahabat semua suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.